Nah, udah selesai guys. Akhirnya gagangnya menongol begini ya. Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Rika Jostor. Pagi ini saya mau ngajak teman-teman beraktivitas di toko. Packing wajan ya guys. Biasa, karena kan di Rika Jostor ini yang juaranya konten wajan. Jadi sekarang saya mau ajak teman-teman packing wajan. Wajan yang apa? Ini wajan ini pesanan dari, sebentar ya. Nah, jadi wajannya yang mau saya packing hari ini, Bun, yang ini, Bun. Nih, wajan gagang rekomendasi ya untuk jualan nasi goreng, mie godok, mie tek-tek itu loh. Yang kemarin videonya sudah tayang ya, teman-teman bisa lihat detail deskripsinya di wajan gagang nomor ini nomor 40 dan 45 videonya ya. Nah, sama saya ini mau nih, kemarin yang barang datang itu blengker atau tatakan kompor ini, guys. Nah, ada yang apa kakinya 6 dan kakinya 4 dan masih berantakan, belum saya beresin. Maklum ya, pelan-pelan banget pokoknya kerjanya ini. Disambi-sambi kemarin juga di rumah bersih-bersih sama tim Pak Yoto dan Yuna. Nah, kemarin bersih-bersih sama Pak Yoto dan Yuna di rumah capek, disambi-sambi sama kerjaan di toko. Jadi harap maklum. Untuk teman-teman kalau yang mau ke toko kadang kok kecelek, bisa WA ya, bisa kirim WhatsApp, "Mbak mau lihat wajan ukuran yang ini." Janjian aja sama saya ya. Barangkali saya lagi ada kerjaan di rumah gitu. Karena seperti yang kemarin, Bun, waktu ada yang nanya di komen YouTube kan, di komen video YouTube itu ada yang nanya wajan nomor 36. Nah, ada sebapak, mas-mas atau kakak-kakak gitu ya, ketemu dengan video YouTube saya, terus tanya-tanya tentang wajan itu. Gak pengen betul deh, ikut yang YouTube toh. Tujuhnya ketemu, gege, sun. Nah, yang ditanya itu wajan nomor 36. Terus kemarin masnya ini datang ke toko janjian untuk cek di TKP. Langsung ke toko ke sini. Ternyata cuma orang Magelang ya Allah, orang Pakis. Tetanggaan kita mah. Makasih ya Mas udah borong wajannya di sini. Besok kalau mau pesan lagi boleh kontak aja store, kalau mau ambil banyak nanti kita kasih diskon, pasti kita kasih potongan harga. Oke, terima kasih, semoga bisnis tahu crispy-nya lancar, berkah, meledak orderannya ya, makasih. Nah, sekarang lanjut mau packing ini, mau dikirim ke Kender mau dikirim ke Jakarta Timur. Ini orderannya dari Haji Cecep yang kemarin ketemu video saya dari Reels Instagram malahan. Jadi ketemu video saya dari Reels Instagram, terus kontak langsung hubungi saya di WA gitu ya. Nah, terus check out ini wajan ini. Sekarang saya mau packing dulu. Yuk. Cari kardusnya dulu, Bun. Kayaknya gini aja nggak apa-apa deh ya. Orang ada ini gagangnya jadi susah. Maaf, Bun, sambil jongkok ya. Soalnya tempatnya ini lagi penuh. Sambil aku packing, sambil aku mau kasih tips nih buat teman-teman yang lagi mikir-mikir buat beli wajan online ya. Jadi teman-teman, membeli wajan online bisa menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang ingin memperoleh wajan baru dengan mudah dan cepat tanpa harus pergi ke toko fisik, betul kan? Jadi nggak perlu repot-repot kemana-mana gitu ya, nggak perlu panas-panas, hujan-hujan, dingin-dingin, panas terik gitu. Lagi pula sekarang itu udah banyak banget platform yang menyediakan tempat belanja online. Selain dari store-nya langsung yang punya online store, juga bisa lewat marketplace. Nah, udah selesai guys. Akhirnya gagangnya menongol begini ya. Gak apa-apa lah,
Susah. Gagangnya nongol. Oke, teman-teman, selesai packing wajan gagangnya. Sekarang yuk lanjut packing wajan besar dan juga pesanan tikar dari marketplace. Nah, sambil kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya, teman-teman. Tips yang dapat membantu teman-teman dalam membeli wajan online. Wajan online ataupun tikar ya, teman-teman, karena di video kali ini yang saya kirim adalah produk wajan dan juga tikar. Nah, wajan yang mau kita kirim yang ini, guys. Wajan nomor 28. Aku cerita dikit dulu ya, teman-teman, tentang pesanan wajan besar nomor 28 ini. Jadi ini adalah pesanan dari sesekakak yang berada di Semarang. Jadi ini dikirim ke Semarang ya. Sebelumnya kakak ini menemukan produk wajan Ajostor itu juga dari YouTube. Kemudian mungkin dia mengakses link Shopee ya. Nah, jadi ini belanjanya via link Shopee gitu, teman-teman. Nah, lanjut lagi kita bahas tentang yang tadi ya. Enggak ini mulu ya. Terjeda-jeda, bukan sampai bertanya-tanya ya. Kamu bertanya-tanya, kamu nanya gitu ya. Yang pertama adalah tentukan jenis wajan yang ingin dibeli. Nah, sebelum membeli wajan online ini, teman-teman tentukan dulu jenis wajan yang mau dibeli itu sesuai dengan kebutuhan, misal jenis bahan, ukuran, dan desain yang diinginkan. Apakah untuk pemakaian sehari-hari, atau untuk hanya setiap hajatan, atau untuk jualan, untuk produksi keripik, snack, gitu ya, produsen cemilan gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan baik-baik ya, apakah perlu yang tebal, apakah perlu yang tipis gitu. Kemudian yang kedua, cari toko online yang terpercaya. Pastikan memilih toko online yang terpercaya dengan reputasi baik dan memiliki sistem pembayaran yang aman dan terjamin. Teman-teman bisa via marketplace seperti Ajostor ya, yang saya kelola ini. Ini adalah toko saya sendiri dan store-nya ini di sini saya kasih nama toko Ajos ya. Dan untuk online-nya saya kasih sebutan Ajostor. Di mana Ajostor ini beroperasi di dua marketplace. Sebenarnya tiga, di TikTok Shop juga, cuma belum terkelola dengan baik. Dan kemarin lagi mulai ngeri lagi juga tuh. Tapi sebentar, ini otak rasanya ngeheng kalau disuruh mikir banyak-banyak. Belum punya tim, Bu. Mohon maaf, Bu. Jadi masih seadanya, Bu. Oke ya, teman-teman. Insya Allah Ajostor trusted seller. Teman-teman boleh lihat pilihan dari produk wajan yang sudah ada di playlist Ajostor ya. Di sana ada beberapa ukuran. Di sana juga teman-teman bisa lihat bagaimana kualitasnya dan sedetail apa bisa dilihat dari produknya yang saya jelaskan di video tersebut. Baca deskripsi atau yang saya jelaskan gitu ya, kalau misalnya di video saya tuh. Apa yang saya jelaskan di video, perhatikan baik-baik dengan teliti sebelum membeli wajan ini. Pastikan nih, pokoknya harus teliti banget tentang spesifikasi, bahan, ukuran, dan fitur pertimbangan yang kira-kira dijelaskan gitu ya. Kemudian cek ulasan produk dan toko online-nya. Nah, teman-teman bisa cari informasinya gitu. Terus jangan hanya memilih berdasarkan harga. Nah, nih, ini perlu di board ya, perlu digarisbawahi dan dicetak tebal. Harga yang murah belum tentu selalu berkualitas bagus. Pastikan Anda memilih wajan dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Insya Allah nih, kalau di Ajostor barang bagus ya, harganya juga bagus, tapi tidak mengecewakan gitu ya. Enggak abal-abal gitulah kita jualan. Kalau tikar ini, Bun, ini tikar repeat order yang ketiga. Yang di video sebelumnya juga saya ceritakan mau dikirim ke
alamat yang sama ke sebuah kafe di Bandung, Jawa Barat. Ini repeat order yang ketiga dari marketplace ya, dari Tokopedia. Dan kali ini adalah ukuran 6 meter panjangnya. Nah, ini dia pun paketnya sudah selesai dan tinggal nunggu di pick up. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.